مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan dengan berkah sholat jamaah ngaji yang kita lakukan, mudah-mudahan jika kelak kita wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan malam ini melanjutkan kajian yang sebelumnya. Sebelumnya saya membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Yang sudah saya bahas pertama adalah yang membatalkan dari wudu itu keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ini salah satu hal yang bisa membatalkan wudu. Yang kedua yang sudah saya jelaskan juga adalah hilang akal. Contohnya adalah kalau kita tidur, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk, maka itu tidak membatalkan sholat kita.
Jadi kalau kita sholat Jumat terus ketiduran, maka selama tidur kita itu duduk, maka sholat kita, wudhu kita tidak batal, sehingga sholat kita tetap sah. Itu dua perkara yang membatalkan wudhu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita melanjutkan perkara yang ketiga yang bisa membatalkan wudhu kita adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 43 itu disebutkan aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik, qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasati. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa'alaihil wudu. Imam Malik mengatakan ciuman laki-laki atas istrinya dan menyentuh dia dengan tangannya adalah termasuk mulamasah. Maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, maka dia wajib berwudu. Dikatakan lagi, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa idza afdar rajulu bi yadihi ila imra'atihi aw bi ba'di jasadihi ila ba'di jasadiha la ha'ila bainahu wa bainaha bi syahwatin aw bi ghairi syahwatin wajaba 'alaihil wudu. Imam Syafi'i juga berkata, apabila seorang laki-laki menyentuhkan tangannya kepada istrinya atau bersentuhan sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya di mana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan syahwat ataupun tidak, maka dia wajib berwudu. Maka akhirnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, sengaja ataupun tidak sengaja, syahwat ataupun tidak syahwat, kalau tidak ada penghalangnya, langsung kulit ketemu kulit, maka wudhu kita itu batal dan wajib kita berwudhu kalau kita mau sholat. Termasuk wanita yang bukan mahram itu adalah istri. Terkadang ada yang nanya, loh Ustadz, kita kan sudah nikah dengan istri, kenapa kok masih dikatakan bukan mahram? Kadang-kadang kan gitu kan, dia kan sudah mahram kita. Jangan salah, istri tetap bukan mahram. Kita harus ngerti arti dari mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi, orang yang tidak boleh dikawini. Itu artinya mahram. Ya, ibu kita itu mahram. Apalagi adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, itu mahram. Tapi istri boleh enggak kita kawini? Boleh enggak kita nikahi? Boleh. Maka istri statusnya tetap bukan mahram. Kalaupun kita ada ijab qabul, qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, itu bukan mengubah statusnya yang awalnya bukan mahram jadi mahram, bukan. Tapi itu hanya untuk menghalalkan kita bisa berhubungan antara suami dan istri. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, nyentuh istri, apalagi istrinya orang, sengaja atau enggak sengaja, itu batal. Syahwat atau enggak syahwat, itu tetap batal selama yang bersentuhan kulit. Tapi kalau ada penghalang yang kita sentuh, misalkan mukenanya, bajunya, atau selain kulit, maka tidak batal. Contoh selain kulit, ada pakaian kita sentuh, enggak batal. Atau kuku, kuku ini bukan kulit, yang kita sentuh kukunya, tidak batal. Atau rambutnya yang kita sentuh, tidak batal. Ya, jadi intinya kalau yang bersentuhan adalah kulit, maka batal. Kalau kuku,
terus apa tadi, rambut, gigi, karena tidak termasuk kulit maka menyentuh tidak batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada syarat-syarat persentuhan yang dapat membatalkan wudu. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah tidak ada ikatan mahram antara keduanya. Jika ada ikatan mahram, maka persentuhan antara keduanya tidak batal. Kita salaman ke orang tua, misalkan kita laki-laki bersalaman kepada ibu, batal atau tidak? Tidak. Kita laki-laki bersalaman ke mertua perempuan, batal atau tidak? Batal. Batal atau tidak? Tidak. Ya, mertua enggak batal. Kita laki-laki bersalaman kepada tante. Tante itu anggaplah adik atau kakaknya bapak kita, wis gitu ya. Batal atau tidak? Tidak batal. Tapi kalau misalkan kita bersentuhan dengan sepupu, batal atau tidak? Sepupu, kita sentuhan sama sepupu, laki-laki sama perempuan, sepupuan, bersentuhan, batal atau tidak itu? Batal. Karena apa? Sepupu bukan mahram. Bahkan kalau seandainya sepupu itu kawin atau nikah, boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang paling afdol itu kalau nikah cari yang hubungannya agak jauh, ya. Kalau sepupu itu dekat, tapi tetap statusnya bukan mahram. Jadi yang pertama, tidak ada ikatan mahram antara keduanya. Yang kedua, anggota yang disentuh atau tersentuh antara kulit dan kulit. Kulit, bukan rambut. Makanya bapak-bapak kalau mau berangkat kerja, punya wudu, pengen salaman sama istri, jangan nyentuh kulitnya, batal. Rambutnya dijambak, bu berangkat gitu, assalamualaikum gitu. Atau gigi, gak apa-apa, assalamualaikum, gak batal. Atau kuku, tidak batal. Kenapa? Bukan kulit dengan kulit. Yang ketiga, terjadi persentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Seperti kain, kalau ada kain yang disentuh, gak batal. Atau plastik, juga gak batal. Tapi kalau bersentuhan langsung, maka itu membatalkan wudu kita. Dan yang keempat, keduanya sudah mencapai batasan umur yang sudah bisa disukai lawan jenis, atau disebut dengan haddun yustaha. Ya, kalau sama-sama besarnya, sama-sama balig, batal. Tapi kalau anak kecil, ya, meskipun anaknya orang kecil, masih bayi, kita sentuh karena tidak ada apa rasa syahwat dan lain sebagainya, maka itu belum dikatakan batal. Meskipun para ulama ada sebenarnya usia 4 tahun sudah tidak boleh disentuh, saking ketatnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hamid. Ada lagi Syekh As-Sunbulawini, itu mengatakan batasnya usia 7 tahun gak boleh disentuh. Jadi macam-macam ulama itu, tapi kebanyakan ulama itu mengatakan kalau sudah besar, ya, sama-sama balig, sudah memulai apa bisa menimbulkan ketertarikan kepada dia, maka itu baru bisa batal. Jadi kembali lagi, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Nah, mazhab Syafi'i sama mazhab-mazhab yang lain itu beda. Jadi kalau mazhab Syafi'i memandang bahwa bersentuhan kulit secara langsung laki-laki dan wanita bukan mahram, itu batal wudunya. Tapi kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu sepakat bahwa yang membatalkan wudu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Jadi kalau enggak syahwat, enggak sengaja, ya, sekedar menyentuh saja seperti ini, itu enggak batal. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ada lagi yang lebih ringan lagi,
mazhab Hanafi itu memandang sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita bukan mahram, termasuk kepada istrinya, tidak batal wudu secara mutlak, walaupun sentuhan dilakukan syahwat, gak batal. Sebab yang menjadi ukuran batalnya wudu dalam mazhab Hanafi ini, kalau terjadi hubungan badan atau jima. Coba ya, kalau mazhab Hanafi batalnya kalau sudah jima baru batal. Kalau Maliki dan Hambali, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat, tidak sengaja, enggak batal. Tapi yang paling ketat memang mazhab Syafi'i, syahwat enggak syahwat batal, sengaja enggak sengaja batal, istri sendiri istrinya orang batal. Itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalkan kita haji atau umroh, ya kalau haji dan umroh itu saat tawaf, itu kan banyak orang tawaf. Kadang-kadang saat berputar, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Muteri Ka'bah kesentuh perempuan. Kalau kita pakai pendapatnya mazhab Syafi'i, batal atau tidak? Batal. Wudhu nyarinya 1 kilo, ya. Tempat wudhunya itu belum tentu bisa kembali lagi kita, ya. Karena nyarinya ya lumayan jauh, enggak sama seperti sini tempat wudhunya dekat. Makanya kalau di sana supaya kita tidak muter-muter, kita wudhunya itu pakai pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik bersentuhan, kalau enggak sengaja, enggak syahwat, enggak batal, terus saja muter. Pakai pendapatnya Imam Malik. Makanya kalau di sana langsung dalam hatinya, saya sekarang pakai mazhabnya Imam Malik atau mazhab Maliki. Tapi wudhunya harus dengan cara Imam Maliki juga. Kalau wudhunya mazhab Syafi'i, ya batal. Harus wudhu dengan cara mazhab Maliki, maka nanti kesentuh gak sengaja, gak batal. Caranya gimana? Urutan wudhunya hampir sama dengan mazhab Syafi'i, cuma bedanya ada 2 tambahan. Kalau mazhab Syafi'i, sudah ngerti kan ya, biasa. 2 tambahan kalau mazhab Maliki. Yang pertama, ketika membasuh wajah, tangan, kaki, itu digosok. Ketika ada air, sambil wajah digosok, tangan harus digosok seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i, menggosok itu cuma sunnah. Diginikan, gak pakai digosok, yang penting nyampe ke kulit, rata, itu sudah sah. Maliki harus. Kaki harus, tangan menggosok. Yang kedua, kalau mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu sehelai saja, atau 3 helai, atau sebagian dari kepala, sebelah mana saja, di ubun-ubun, di belakang, yang penting ada di kepala, itu sudah sah. Tapi kalau mazhab Maliki, harus seluruh kepala. Caranya gimana? Monggo, bapak-bapak, jempolnya diletakkan di pelipis semua. Terus jari tengah disambung dengan jari tengah, nyentuh jari tengahnya. Jempol jangan bergerak, tetap di sini, cuma dijadikan muter. Ini sambung, putar ke belakang, tarik ke depan, set, basah lagi, putar lagi ke depan, ke belakang, langsung ke telinga. Ah, itu mazhab Maliki. Nah, kalau wudhunya sudah seperti ini, maka bersentuhan kalau enggak sengaja, kalau tidak syahwat, tidak batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Monggo, kalau ada pertanyaan sebelum dilanjut. Oke, monggo. Hilangnya akal. Hilangnya akal itu seperti apa? Contohnya orang tidur. Orang tidur kan enggak sadar. Berarti hilang akal yang di sini, yang penting kita wis enggak ada kesadaran. Contohnya orang tidur telentang, itu sudah hilang akalnya, apalagi gila. Nggih, itu contohnya. Hilang akal karena dia tidur, nyenyak, ya, enggak dengar apapun suara, itu batal wudunya. Kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Nah, kalau tidurnya sambil duduk seperti ini, yang penting pantatnya kokoh di lantai atau di bumi, tidak keangkat, atau duduknya
senderan sehingga lubang pantat itu tidak ketutup, ya. Sementing yang tidak seperti ini, duduk seperti ini Jumatan, pantat itu kan kebuka. Kalau gini senderan tidur itu batal, tapi kalau duduknya mantap seperti ini, lubang pantat itu ketutup. Seandainya mau buang angin itu harus diangkat, ya. Apalagi kalau badannya besar, itu nggak bisa buang angin kalau nggak diangkat. Nah, kalau sambil duduk maka tidak batal. Oke? Okay? Terkejut, kaget. Astagfirullah, gitu dah. Apakah kaget itu membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Oke? Okay? Mau kagetnya orang latah, kak, astagfirullah, astagfirullah, tidak, ya, tidak, oke? Okay? Tidak membatalkan wudhu. Yang kadang-kadang banyak bingung, Ustadz, kalau saya habis makan, apakah harus wudhu lagi? Ada kadang-kadang yang bingung. Itu batal nggak wudhunya? Kalau habis makan, nggak batal, ya. Cukup kumur-kumur saja, gosok gigi, sudah selesai. Ustadz, kalau saya jalan dari rumah sudah punya wudhu, terus nginjek kotoran ayam, apakah wudhu lagi? Gak batal wudhunya, cuma najis. Najis tidak membatalkan wudhu, cukup dicuci, dibersihkan najisnya, selesai. Jadi yang membatalkan wudhu, satu, keluar perkara dari jalan depan atau jalan belakang, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Dua, apa tadi? Tidur, ya, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Yang ketiga, nyentuh laki-laki dan perempuan. Nah, Nita, nanti akan dilanjut yang keempat. Apa yang keempat, yang kelima apa? Nah, kalau ini yang terjadi baru batal. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan. Lanjut. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi disebutkan di sini wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i berkata, yajibul wudu'u min dhalik wa huwa qawlu Umar ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi tidaklah wajib berwudu karena mencium istri atau menyentuhnya, baik dengan syahwat atau tidak misalnya. Ini adalah pendapatnya Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Menurut Imam Syafi'i wajib berwudu. Jadi ulama itu memang beda. Ini adalah pendapat Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Sahabat juga berbeda. Bahkan kadang-kadang yang mereka itu punya pendapat berbeda, menyentuh istri tidak batal, itu kadang-kadang pakai dalil hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium beberapa istrinya lalu keluar untuk sholat tanpa berwudu. Akhirnya ada ulama karena merujuk kepada hadis ini mengatakan, loh, Nabi loh pernah nyium istrinya, habis itu sholat, gak wudu lagi. Berarti kan nyentuh perempuan, nyentuh istri tidak batal. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan batal, alasannya apa? Ternyata setelah diteliti hadis ini, ternyata dinyatakan hadis dhaif atau hadis yang lemah. Kalau hadis lemah, maka tidak bisa diamalkan. Sebenarnya hadisnya yang benar itu adalah ciuman orang berpuasa, bukan ciuman orang berwudu. Jadi kalau orang berpuasa nyium istrinya, enggak batal puasanya. Yang benar kalimatnya seperti itu. Ya, makanya dikatakan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Ada lagi yang mengatakan kalau seandainya hadisnya itu benar atau sahih, maka kita lihat kebiasaan orang Arab. Karena Nabi orang Arab, istri-istri atau wanita-wanita orang Arab biasanya pakaiannya gimana? Tertutup, termasuk wajahnya pakai cadar, yang terlihat cuma
mata. Bahkan kalau di Arab itu ada yang matanya juga enggak kelihatan, sampai ditutup full. Dicium keningnya, kira-kira yang dicium langsung keningnya apa ada penghalangnya? Ada penghalangnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau nyium dengan ada penghalang, batal atau tidak? Tidak batal. Makanya Nabi enggak pakai berwudu. Itu alasannya dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi juga yang bertanya, loh Ustadz, pernah Nabi itu sholat malam? Ketika sholat malam, karena rumah Nabi itu kecil, gak begitu besar, istrinya itu tidur, kakinya itu menghalangi. Faham maksudnya? Menghalangi. Ketika Nabi sujud, digeser kakinya oleh Nabi. Seret, loh kan itu nyentuh kakinya. Berarti Nabi loh melanjutkan sholatnya, berarti kan gak batal wudhunya. Dijawab lagi, istrinya Nabi ketika tidur ya seperti biasanya, pakai selimut. Kalau enggak pakai selimut, pakainya rok panjang. Ya enggak kayak kita pakai rok mini ya, bahkan enggak pakai apa-apa ya, enggak. Jadi yang disentuh itu adalah apa? Pakaiannya atau selimutnya yang digeser. Sehingga kalau ada penghalang tidak bersentuhan langsung, tidak batal. Maka Nabi melanjutkan sholatnya karena memang tidak batal. Itu alasannya kenapa kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika kita menyentuh yang bukan mahram termasuk istri kita, hukumnya batal wudu kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada? Kita sholat misalkan habis sholat dengan istri di rumah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian salaman sama istri dicium, batal atau tidak? Batal. Kecuali kalau istrinya megangnya pakai mukena, ya. Terus diciumnya dengan penghalang mukena, tidak batal. Tapi kalau dicium tetap kena hidung, ya batal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i itu agak ketat dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, keluar perkara dari jalan depan atau jalan belakang. Yang kedua adalah tidur nyenyak, hilang akal. Kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Yang ketiga, menyentuh wanita yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Nah, ulama ini berbeda pendapat tentang menyentuh kemaluan. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudunya. Pendapat ini adalah pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Dikatakan menyentuh kemaluan siapapun, baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain, maka tidak batal wudu. Itu kalau mazhab Hanafi. Kenapa? Karena li hadithi Talq ibn Aliyin an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anir rajuli yamassu dhakarahu fis sholati faqala hal huwa illa bat'atun minkah. Jadi Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat, maka Nabi menjawab, itu hanyalah bagian darimu. Ya, kemana-mana kan ikut, kita tidur, ya ikut kemaluan kita itu, kita ke sini, kita ke pasar, enggak kita tinggal. Makanya ya, kalau kita kemana-mana ikut kan aslinya ya nyentuh terus, maka ya tidak batal. Nah, karena itu adalah bagian dari kita. Itu pendapat pertama. Ada lagi pendapat kedua, batal wudunya jika dilakukan sengaja. Kalau enggak sengaja kesentuh, enggak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Dan ini ulama mazhab Maliki. Jadi menyentuh kemaluan manusia dengan sengaja, baik menyentuh diri sendiri maupun kemaluan orang lain yang sudah balik, dapat membatalkan wudu jika menyentuh dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Adapun menyentuh kemaluan hewan atau anak kecil tidak membatalkan wudu meskipun menyentuh dengan sengaja. Jadi kalau menyentuh dengan telapak, telapak ini yang warna putih ini,
Tapi kalau nyentuhnya seperti ini, enggak batal. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i membatalkan wudhu secara mutlak. Hati-hati, kalau kita, pendapat yang kita ikuti, ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan manusia dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Lebih ketat lagi kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Tapi kalau menyentuh dengan punggung tangan, dibalik. Makanya kan di desa-desa mandi di sungai, habis wudhu ditutup, tapi nutupnya dibalik seperti ini, itu enggak batal. Yang batal itu kalau nyentuh dengan ini. Kalau nyentuh dengan ini, sengaja, enggak sengaja, kemaluan sendiri, kemaluan orang, orang yang masih hidup atau orang yang meninggal, itu batal. Sengaja, enggak sengaja. Tapi kalau dibalik, orang di desa-desa habis mandi, naik-naik, enggak batal wudhunya. Kenapa? Nyentuhnya dengan punggung tangan, bukan dengan telapak tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, tentang perkara yang membatalkan wudhu. Dan hadis yang dipakai itu adalah idza massa ahadukum zakarahu falyatawaddo. Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka wajib berwudu. Maka dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, sengaja enggak sengaja, hidup atau sudah mati, kemaluan sendiri ataupun orang lain, itu bisa membatalkan wudu. Monggo, sebelum dilanjutkan tentang perkara yang membatalkan wudhu. Jadi ada empat. Coba yang pertama apa? Perkara yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Yang kedua, tidur atau hilang akal, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Yang ketiga, menyentuh wanita bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kalau selain ini tidak batal. Makan, ya enggak batal. Keinjek najis, enggak batal. Terkejut, ya katanya ibu tadi, kaget, enggak batal. Kecuali empat ini, maka wudhu kita menjadi batal. Gimana? Pingsan, itu kan hilang akal. Nah, pingsan, wudhu lagi. Kenapa? Hilang akal. Contoh hilang akal kan tidur. Tidur ya, pingsan. Wes enggak ingat sama sekali. Itu batal wudhunya, ya. Salah satu contohnya aja tidur, pingsan ya hilang. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Gimana? Oh, megang pantat. Pantat itu kemaluan atau tidak? Yang pantat yang batal itu kalau yang bagian dalam, bukan pipinya, ya. Kan ada pipi kan, kanan kiri, ya. Tapi bundaran bagian dalamnya, ya, tidak bisa saya gambarkan, ya, bundaran bagian dalam tempat kalau kita BAB keluar itu yang batal. Kalau pipi-pipi ini kanan kiri itu enggak batal. Tapi kalau nyentuh pantatnya wanita kurang ajar, ya, bedo itu ya. Nah, menyentuh pantatnya mertua, wih, yuk kurang ajar bah namanya. Kok mertua disentuh pantatnya kumi? Oh, menyentuh. Tak kira soalnya ngomongin masalah pantat kok tiba-tiba ke mertua gitu. Nyentuh mertua batal atau tidak? Tidak batal. Mertua itu mahram kita. Meskipun ada suami istri bercerai, mertua tetap mertua. Gak batal itu, ya. Meskipun sudah bercerai, mertua tidak batal meskipun kita bersalaman. Mertua, bapak ibu gak batal. Paman, le, ya, gak batal. Menantu perempuan, ya kan saya berarti mertuanya. Dibalik aja berarti. Kan sama aja. Tadi sebagai menantu menyentuh mertua. Nah sekarang sebagai mertua nyentuh menantu, gak batal. Anak kita itu meskipun sudah pisah, ya, tetap. Jadi abadi, ya,
enggak ada expirednya. Bulat ya, cuma dibalik. Yang batal itu ipar. Ya. Ipar ini berarti apa? Adiknya istri. Saya bukan. Ya apa sih? Ya, saudaranya istri ya. Itu saudaranya istri, itu ipar. Itu ipar batal. Sepupu batal itu. Ya, meskipun ya masih ada hubungan ya, hubungan darah, tapi agak jauh sudah, termasuk yang batal wudunya itu. Atau istrinya paman. Paham maksudnya? Saya punya paman, istrinya. Itu batal itu. Ya. Yang enggak batal itu yang lek langsung, apa ya? Bibi langsung enggak batal. Nah, kalau istrinya paman saya ya batal gitu loh. Ya apa gambarkannya itu, kok bingung. Ada pertanyaan? Monggo yang lain. Ya betul, kakek ya. Ada kakek punya anak, saudara-saudara-saudaranya ya, saudara-saudara kandung itu enggak batal ya. Tapi kalau istrinya dari ini semua ya, atau suaminya dari ini semuanya, itu batal semuanya. Itu istilahnya apa kalau istrinya paman, itu namanya apa? Bibi juga ya. Tapi bukan dari ya, di luar, tapi ya dari luar gitu loh. Lah ya bibi ipar. Bibi ipar, iya gitu maksudnya. Itu batal. Makanya yang benar sebenarnya, kalau kita kebiasaannya kalau Idul Fitri wis salaman nih, betul kan? Salaman. Itu sebenarnya salah. Ya termasuk di rumah ya gitu. Sepupu ngene. Ya apa gitu, wis sudah terbiasa dari kecil, dari dulu. Terus kalau ditolak biasanya tersinggung, betul apa enggak? Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjut? Monggo, Pak. Tidak. Secara? Oh, urutan-urutan cara wudhu yang benar gitu. Bisa di print gitu Pak ya. Ada filenya, tinggal di print gitu Pak ya. Ya, insyaallah, ya Pak ya. Insyaallah. Jadi ya eman loh. Kan eman Pak ya, sudah sholat berpuluh-puluh tahun, wudhunya enggak benar. Coba, sah apa enggak wudhunya, sholatnya? Enggak sah. Enggak sah beneran. Meskipun berjamaah. Eman. Iya. Jadi kadang-kadang kan dibuat ragu. Kita sholat duha misalkan, yang dibaca rokaat satu harus surat wasyamsi waduhaha, biasanya gitu. Rokaat kedua wadduha wallayli idza saja. Yang enggak hafal bingung. Ya opo enggak hafal? Padahal kan aslinya enggak seperti itu. Bebas. Iya, insyaallah Bah, insyaallah. Nanti urutan-urutan secara singkat gitu Bah ya. Gimana? Okay. Kalau ditempel di kamar mandi boleh? Iya boleh. Yang penting nggak ada kalimat-kalimatnya, ya. Yang penting nggak ada kalimat-kalimat. Apa di situ kan bukan nggak gabung sama toilet? Nggak apa-apa di situ. Bahkan di masjid, kalau
lewat apa itu? Kalau mau ke Prapen itu lewat apa? Jemur Sari, habis Royal, habis Marina, itu kan ada kayak kantor polisi. Tahu ya? Polsek ya. Nah, itu ada tempat wudu. Setiap gerakan wudu ditulis doanya. Kan pernah saya sampaikan, basuh wajah ada doanya. Iya, Pak ya. Oh, itu tuh, Pak. Oh gitu, sementara gitu ya. Jadi doa-doa itu ditulis, Pak. Saat basuh wajah, saat basuh tangan, basuh kepala, ngusap kepala, basuh kaki. Jadi orang-orang, saya jadinya ikut baca. Ada bacaannya. Itu kan tidak ada campuran dengan toilet, karena tempat wudhu murni. Itu enggak apa-apa, tempel-tempel. Nah, itu juga bagus. Ya. Ya, berarti cara wudhu yang singkat, praktis, enggak ya? Urutannya. Itu sementara itu ya. Yang bahasa Indonesia, enggak usah bulet bahasa Arab ya. Malah tambah iki opo iki, hadis. Ya. Jadi kalau kepala batasnya sampai sini-sini gitu kan? Kan cukup gitu yang dibasuh. Iya. Insyaallah, Bah. Mudah-mudahan sempat nanti saya kirim ke Ustaz Mizan, kalau enggak Ustaz Mizan, Ustaz apa? Haji Agus ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Itu tadi yang membatalkan wudu. Ada perkara yang memakruhkan, makruh tapi enggak batal wudunya. Dan ini kadang-kadang sering dilakukan, makruh tapi enggak batal. Contoh, satu, ketika wudu berbicara. Itu enggak batal wudunya. Iya nanti wes. Lah itu sah wudunya. Cuma hukumnya makruh, omong-omongan, apalagi ngerasani orang ya sambil wudu. Yo punya Madrid kalah misalkan, Indonesia kalah maneh yo sambil wudu. Wudunya sah. Cuma hukumnya makruh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, boros air. Ya, lebih dari 3. Batas maksimal sunnahnya 3. Membasuh sekali itu sudah sah. Mau yang sunnah 3. Kalau sampai 4, ya, 5 itu boros, hukumnya makruh. Apalagi kalau was-was. Terus ya, sampai sholat jamaah mulai, jamaah wis selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul wudu' li raf'il hadatsil asghari. Akhirnya gitu. Ada soalnya kejadian-kejadian bahkan di pondok-pondok. Yang was-was itu di pondok-pondok. Usolli itu loh enggak selesai-selesai. Usolli. Maunya sempurna. Padahal dengan kayak gitu itu justru yang salah. Jamaahnya wis jalan terus. Ketika sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Usolli fardhad dhuhri 4 rakaatin musang. Wis akhirnya ketinggalan. Jangan sampai ada rasa was-was dalam diri kita. Terus yang memakruhkan, mengeringkan bekas wudhu. Jangan dihanduki. Dihanduk ya. Kalau di rumah ada anak kecil, nah kalau ada uzur, ada anak kecil lari-lari, Ustaz, takutnya tetesan air wudhunya keinjek, kepleset. Ada orang tua di rumah sepuh, kalau jalan keinjek, kepleset, itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada alasan-alasan yang lain, ya kita handuki, itu hukumnya makruh. Karena apa? Air yang mengalir itu jadi malaikat. Di mana malaikat itu mendoakan orang yang berwudu tadi. Biarkan, ya. Kalau bisa basuhannya itu dilebihkan. Tangan jangan cuma notok di sini sampai separuh sini. Kaki sampai betis. Itu nanti akan jadi cahaya. Waktu di hari kiamat, di mana di hari kiamat itu gelap semuanya. Jadi Nabi itu nanti ngenali, oh ini berwudu ini. Jadi cahaya, ini umat-umatku ini yang berwudu ini. Kelihatan nanti. Saya enggak pernah wudu, ireng, hitam, enggak kelihatan blas. Ya, jadi cahaya nanti. Jadi mengeringkan bekas wudu, menghanduki itu juga hukumnya makro. Sampai di sini ada pertanyaan monggo. Niat sholat. Saya dulu pernah mengkaji dengan seorang kiai yang tidak dijauhkan keilmuan. Untuk sholat, untuk niat sholat,
yang namanya niat sudah berjalan itu yang mau tujuan sholat itu sudah sudah dikatakan niat. Empat mazhab berbeda tentang niat. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu yang paling ringan tentang niat. Saya ngeluarkan sepeda motor dari rumah mau ke Masjid Al-Marwah, pengen sholat apa maghrib, itu sudah dikatakan niat. Itu mazhab Hanafi, ngeluarkan sepeda motor. Jadi nyampe di Masjid Al-Marwah gak perlu niat apa-apa, tinggal takbir Allahu Akbar, sudah dikatakan niat. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Okay? Jadi itu pendapatnya Imam Hanafi. Kita berangkat mau Jumatan misalkan ke Masjid Al-Mansur, dari rumah ngeluarkan sepeda motor, itu sudah dikatakan niat. Wis nyampe Al-Mansur, parkir, langsung takbir, gak usah usoli-usolian, gak usah bareng dengan takbir, langsung Allahu Akbar. Itu namanya niat. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Ada lagi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Kalau mazhab Hanbali, sebelum takbir, niatnya sebelum takbir, di dalam hati saya sholat fardhu duhur karena Allah, Allahu Akbar. Makanya kalau di Mekah takbirnya cepat, pernah kan? Allahu Akbar. Ya, gak kayak di Indonesia Allahu Akbar. Karena itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan perbuatan. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Takbir itu adalah perbuatan ketika sholat, maka niatnya bareng. Allahu Akbar, saya sholat fardhu duhur. Hu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Sama juga mazhab Maliki, bareng. Nah, jadi itu di antara perbedaan ulama empat mazhab. Yang disampaikan tadi itu mazhab Hanafi, ya. Kalau Hambali sebelum takbir, saya sholat fardhu duhur, Allahu Akbar. Di Mekah diamalkan seperti itu, cepat takbirnya. Kalau di Indonesia bareng dengan takbir. Kalau yang tadi diamalkan di India, India itu umumnya bermadhab Hanafi. Auratnya saja beda cara menutup auratnya. Kalau madhab Syafi'i, auratnya kan laki-laki dari mana ke mana, laki-laki itu pusar sampai lutut. Kalau perempuan jami'u badaniha, semua badannya, bahkan yang pakai cadar, itu madhab Syafi'i. Pendapat pertama dari madhab Syafi'i, pakai cadar, cuma matanya tok. Pendapat yang kedua, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau Hanafi, perempuan enggak, di atas apa ini namanya, mata kaki. Makanya bajunya orang-orang India, perempuan-perempuannya di atas mata kaki, itu tidak termasuk aurat. Karena apa? Mereka menggunakan pendapat Imam Hanafi, ya. Jadi kelihatan enggak apa-apa. Beda memang. Dan kalau kita berbicara tentang fikih, ya jangan heran ada yang ngomong ini, ngomong ini, ngomong itu wis biasa. Ulama itu sudah biasa dengan perbedaan. Sehingga biasa itu cuma ngaji ke satu orang, nyalahkan orang yang nerangkan dengan cara yang berbeda. Itu berarti enggak ngerti ilmu fikih. Oke, okay, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Bebas. Sholat pada sejadah, apakah ada pahalanya? Sholat saja dapat pahala apa enggak? Sholat saja ya sudah dapat pahala, apalagi pakai sejadah. Enggak pakai dapat pahala apa enggak? Enggak ada bedanya mau pakai sejadah ataupun tidak. Karena apa? Syarat sahnya sholat, tempatnya suci. Ini kalau suci enggak pakai sejadah, sah. Sejadah buat alas, mungkin karena berdebu, boleh. Yang penting sejadahnya harus suci. Pakai hambal gak pengaruh. Justru kalau pakai sejadah, ternyata sejadahnya lebar-lebar, faham? Lebar sehingga renggang-renggang. Biasanya ibu-ibu, okay? Gak menyinggung ibu, okay? Sejadahnya lebar-lebar, akhirnya berdirinya renggang-renggang. Justru itu tidak sempurna sholatnya. Ganggu sebelahnya, lebar.
hambal dipakai ya. Oh, oh, justru iku sing repot nggih. Oh, oh. Ya, gitu ya. Okay. Sudah waktunya habis, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.